Oke, halo guys, balik lagi sama gue di channel Bahin aja. Jadi di video kali ini teman-teman, gue bakalan ngebahas akun, ya, akun Sultan cuy. Oke, di sini ada akun Sultan yang mana ini tuh kayak seperti dikasih ya sama kenalannya temen gue gitu. Jadi dia itu kayak pensi dan gue disuruh ngurus dan sama temen gue itu disuruh ngurus. Jadi yang ngurus itu ada 2 orang. Jadi ya kayak gitulah, gue bagian-bagian dari PVP dan sebagainya. Jadi dan dia di bagian Tensain dan beberapa mungkin kayak date kayak gitulah, kayak daily-dailynya kalau gue ya, lebih ke dailynya. Jadi sebelum kalian lanjut ke videonya, kalau kalian belum subscribe channel ini, kalian boleh subscribe dulu channel ini dan like video ini ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita coba untuk bahas dari si leader akun ini dulu ya. Jadi untuk leader akun ini itu atau ownernya itu adalah Quans ya cuy. Jadi mungkin kalau kalian di AS3 kalian gak bakalan asing lagi ya sama namanya Quans ya cuy. Soalnya dia itu salah satu leader guild ya cuy yang lumayan gede lah di AS3 ya. Soalnya suka mejeng di top 1, 2, 3, 4, 5 lah, sekitaran segitu ya. Nama guildnya itu Fate ya cuy. Jadi mungkin kalau kalian di AS3 itu kalian gak bakalan asing lagi sama akun ini ya. Jadi untuk nicknamenya untuk sekarang itu namanya itu Hanekawa Aoiro ya. Jadi kalau kalian pengen dapet free point ya cuy, kalau kalian kenal lah ketemu sama nickname ini di Ares gitu ya cuy, ya satu minggu lagi lah, sekitar satu minggu lagi, jangan sampai di hari akhir Ares ya. Jadi gue bakalan ngasih poin ke kalian ya kalau kalian spam emot cry ya cuy. Nah jadi kayak gitu. Oke, jadi di sini kita coba dulu untuk ngebahas dari leadernya dulu ya terlebih dahulu. Oke, jadi untuk leadernya ini sebenarnya dia itu fokus ke leader sorcerer aja cuy. Yang bukan ke sorcerer aja sih, lebih tepatnya itu fokus ke leader sorcerer terlebih dahulu gitu ya. Jadi untuk yang lain masih nyusul gitu ya, kayak gitulah, lebih tepatnya kayak gitu ya. Oke, jadi di sini kita coba untuk lihat dari Sakura Swordsman-nya udah glory. Nightmare Hunter-nya glory dan untuk Paladin-nya ini dia masih trium ya. Mungkin sengaja memang biar enggak boros-boros amat Elementium Essence ya. Jadi dibiarin dulu untuk Paladin-nya itu di trium ya. Lalu yang selanjutnya di sini ada Sorcerer. Sorcerer-nya itu Prosperity ya, cuy. Jadi yang tadi gue bilang bahwasannya dia itu lebih ke fokus atau duluan untuk nge-build si leader Sorcerer ini ya. Lalu yang selanjutnya di sini ada Spirit Healer yang masih glory. Lalu yang selanjutnya di sini ada Axe of Dawn yang masih glory, teman-teman. Oke. Jadi di sini kita coba untuk lihat dari inventory-nya. Jadi sebenarnya inventory-nya itu enggak ada yang berbeda, bukan enggak ada yang berbeda, enggak ada yang aneh gitu ya. Selain dari mungkin Elementium Essence-nya aja. Jadi mungkin dari gear-nya itu sama aja kayak kita, tapi bedanya dia itu pernah satu kali beli weapon dari si Miyuki, cuy. Jadi ya itulah mungkin bedanya cuman itu aja sih. Ataupun oh ya gue lupa yang bedanya itu dari resource-nya. Soalnya kalau Sultan sih udah pasti belinya top up-nya itu adalah resource ya. Kebanyakan resource cuy. Jadi ya nggak aneh lagi ya. Soalnya kalau kalian lihat di sini gear-nya itu full level 80 cuy. Gila gear UR-nya cuy, gila tuh. Emang ini fokus ke Tensain sih. Jadi ya lebih tepatnya bukan fokus ke Tensei sih, lebih tepatnya itu fokus ke yang namanya nge-build semua karakter cuy. Jadi ya kalau emang Sultan sih biasanya emang suka banyak-banyakin nge-build karakter cuy. Jadi ya kayak gitulah, nggak aneh lagi cuy. Oke, jadi sini untuk gear UR-nya itu udah pasti ya, udah pasti pada dibikin langsung gitu. Jadi nggak nunggu yang kepake atau gimana gitu. Oke, jadi untuk yang selanjutnya di sini kita coba untuk lihat dari album ya. Albumnya ada Intimacy Value ya. Oke, jadi kita coba untuk lihat Intimacy Value-nya ini terbilang tinggi ya. Jadi soalnya udah 900 ya. Aduh, ini untuk yang mid spender ke atas aja ini udah segini cuy. Apalagi kalau kalian lihat dari top 1 server kalian gitu. Ya itu gua nggak paham lagi deh. Kayaknya lebih tinggi banget sih. 1000 kayaknya. Ya nggak tahu dah, soalnya kan udah intimasi sekarang udah 12 juga ya. Jadi ya itu kayaknya lebih tinggi lagi cuy. Entahlah, mungkin nyampe 1000 atau gimana gitu, gua nggak ngerti gitu ya. Jadi kalau kalian ngerti kalian boleh komen aja di bawah ya. Oke, jadi kita coba untuk lihat dari
skinnya ya, kita coba skinnya di sini apakah bisa terlihat teman-teman skinnya. Oh, nggak bisa terlihat ya, nggak bisa terlihat di sini cuy. Jadi skinnya itu ada di partner sini. Jadi kita coba untuk bahas yang terakhir, kita coba untuk ngebahas dari partnernya ya. Oh ya, gue juga mau bilang bahwasannya kalau nanti gue bakalan ngebahas seputar beberapa partner yang nggak ada yang nggak ada di akun sebelah cuy, nggak ada di akun AS5 gue cuy, atau AS5 gagaku gue nggak ada ya. Oke, jadi nanti gue bakalan mungkin bakal ngebahas beberapa partner yang awaken di sini tapi di akun gue yang sebelah belum ya. Oke, karena di sini mungkin lebih komplit juga, jadi ya oke lah. Oke, anjing terap ya. Jadi untuk di sini ada Angela ya, untuk awaken yang pertama. Kalian lihat tuh anjing, ininya juga hampir 70.000 anjing CP-nya. Banyak banget gila. Oke, jadi di sini ada Angela ya. Di sini ada Angela terus Miyuki. Kita coba absen dulu ya, teman-teman. Ada Ana, ada Siger, ada Kiraya, ada Phoebe, ada Selena, ada Gemi, ada Vivian, ada Ming, ada Sakai, ada Elena, ada Venebet, ada Diana, ada Grant, ada Ellen. Ada siapa lagi? Ada Hachishiki, ada Yuffie, ada Kasumi, ada Gagako, ada Frantifa, ada Hershey, ada Maki, ada saya, ada Esperie juga tuh, ada Esperie teman-teman. Terus di sini juga ada, udah nggak ada deng, udah habis ya untuk awakennya. Jadi sekitar 22 kalau nggak salah. Kita coba hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, anjing 24. 24 awaken anjing. Gila. Aduh, aingnya ya. Anjing ini teh masih mid spender ke atas cuy, belum gila lagi ya, belum lebih gila lagi. Anjing mungkin kayak yang si Ken ya, si God Ken itu ya, yang di AS2 terus mungkin siapa lagi nih di yang mejeng di Aris nih. Siapa aja ya? Nah mungkin di sini si KKH ini ya, ini lebih tinggi lah. Oh iya, ini mod matri nih, mod matri lebih gede kayaknya tuh, lebih banyak yang itu. Di sini mungkin ada lock fitnya ini nih yang ada ini, terus si siapa lagi, Naruto Uchiha ya, Naturo Uchiha. Si itu siapa, si MRG Penny kalau nggak salah, gue lupa sih, Morag kayaknya, Morag. Nah terus di sini ada siapa lagi tuh, ya banyak lah sini tuh, ada Zeron, ada itu banyak anjing tuh, ada si Ia juga, ini kayaknya si Ilwen ya, itu ya gua nggak tahu dah si Ilwen kemana anjir, kayaknya Ia itu deh. Nah ini ya yang meja yang di top 1 cuy, kayaknya ini deh ya, gua nggak tahu dah, itu pokoknya dia lebih gila lagi tuh ya. Ini si Lockfit juga lebih gila tuh, Dennis Harem ya. Sini juga ada si Jakal dan lain-lain cuy, gila. Ini aja udah gila anjing, apalagi yang itu cuy, gila. Gak habis pikir gue anjing. Jadi segitu aja ya di video kali ini cuy. Nah, di video kali ini cuman heran-heran aja anjing. Jadi ya segitu aja di video kali ini. Jika kalian suka, kalian boleh like dan share ya. Nanti gue bakalan ngebahas beberapa karakter yang gak gue bahas di video sebelumnya. Jadi segitu aja di video kali ini cuy, bye-bye.